Iran has launched more than a dozen ballistic missiles at joint US-Iraqi facilities in Iraq. At least two bases have been targeted. One of them is in Erbil and also the Ain al-Assad airbase in Anbar province. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akhirnya memberi pernyataan resmi soal serangan yang dilancarkan Iran ke pangkalan udara koalisi Amerika Serikat Irak di Erbil dan Ain al-Assad pada Rabu 8 Januari 2020. Pernyataan yang disiarkan langsung di televisi Amerika Serikat ini setidaknya memuat empat hal penting. Pertama, Trump membantah klaim pemerintah Iran yang mengatakan bahwa ada 80 tentara Amerika Serikat yang tewas dalam serangan tersebut. Tidak ada warga Amerika Serikat yang terluka dalam serangan rudal Iran, ujar Trump di Gedung Putih sebagaimana dilansir AFP, Kamis 9 Januari 2020. Ia pun meyakini serangan ini adalah serangan terakhir dari Iran. Iran tampaknya akan mundur, yang mana ini baik untuk semua pihak yang terkait, katanya. Kedua, Trump menegaskan tidak akan menyerang balik Iran. Hal ini diutarakannya dengan menyebut, meski memiliki kekuatan militer terbaik, Amerika Serikat tak selamanya harus menggunakan itu. Kekuatan Amerika, baik itu militer maupun ekonomi, adalah pencegahan yang baik. Fakta bahwa kita memiliki militer dan peralatan terhebat ini tidak berarti membuat kita harus menggunakannya, ujar Trump. Ketika Trump menjatuhkan sanksi ekonomi baru untuk Iran, sanksi yang tidak dijelaskan detail ini disebut Trump akan berlaku sampai Iran mengubah perilakunya, terutama soal pengembangan nuklir. Iran harus meninggalkan ambisi nuklirnya dan mengakhiri dukungannya untuk terorisme, sebut Trump. Dunia harus mengirimkan pesan yang jelas pada rezim Iran. Kampanye Iran tentang teror, pembunuhan, dan kekacauan tidak bisa ditoleransi. Hal ini tidak boleh diizinkan terus terjadi, ujar Trump. Keempat, Trump meminta negara, The North Atlantic Treaty Organization atau NATO, untuk hadir di Timur Tengah. Hal ini ditulis BBC, merupakan sinyal Trump kepada sejumlah negara NATO yang menentang aksi Trump terhadap Iran. Sebelumnya, puluhan roket ditembakkan ke dua pangkalan Amerika. Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC menyatakan bertanggung jawab atas serangan itu. Ini dilakukan sebagai balasan atas kematian Jenderal Qasem Soleimani. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, memberikan pidato kepada rakyat Iran. Mengutip laporan CNN, Khamenei menyatakan serangan di markas Amerika Serikat sukses dilakukan. Tadi malam, tamparan di wajah Amerika telah disampaikan, kata Khamenei dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi pemerintah, sebagaimana dilaporkan AFP. Pernyataan itu disampaikan setelah sebelumnya, Iran bersumpah untuk melakukan balas dendam pada Amerika. Menurut pejabat Iran, akan ada 13 skenario untuk membalas Amerika Serikat. Tapi, jika dilihat reaksi Trump tadi, bisa sedikit disimpulkan bahwa pihak Amerika melunak menanggapi serangan balasan dari Iran. Patut ditunggu bagaimana Iran menanggapi hal ini. Apakah mereka akan maju terus, atau mereka juga ikut melunak sama seperti Amerika?